mengenai perawatan dari Burayaka nih Mas Alfian. Kalau dari Mas Alfian sendiri, di sini treatmentnya seperti apa untuk mempercepat pertumbuhan dari si Burayak itu? Jadi kalau Burayak, makanan harian saya kasih cacing beku biasanya, Om. Oke. Jadi cacing beku, nanti mungkin sehari bisa dikasih 3-4 kali. Jadi kita fokus ke pertumbuhannya dulu. Sampai size berapa diberikan cacing beku itu? Sebenarnya kalau cacing beku sampai size gede masih diberikan. Masih terus diberikan ya? Masih terus diberikan. Soalnya itu sebagai istilahnya kalau manusia ya nasinya. Jadi makanan pokoknya. Makanan pokoknya kalau di MKS series ini dia cacing beku itu ya Mas ya. Sampai di size sebesar ini ya Mas Alfian ya. Oke. Sebesar ini masih kayak cacing. Kalau menurut saya sih progresi kandungan itu kalau dibilang susah itu nggak susah, kalau dibilang mudah juga nggak mudah. Jadi kita buat santai aja, kita okay. Progres itu kita buat santai. Yang jelas kita seneng dulu sama ikannya, kita seneng dulu. Jelas kita nikmati aja lah progres itu. Ikan Tuhan itu kita nikmati, kita lihat ikannya, perkembangannya kita lihat. Jadi kita kalau kita progres ikan, ikan ini kurangnya di apa toh? Misal di kepala, ya kita progres di kepalanya. Ikan ini kurang gimana? Di mutiara, ya kita progres mutiaranya, di tanning. Kita misal kurang di warna, kita warnai gitu aja. Okay. Kita buat santai aja. Kalau kita mau progresikan lohan ya, itu kita tahu dulu. Jadi kita tahu dulu genetik ikannya gimana, terus kita harus tahu juga kualitas ikannya, bakatnya itu gimana. Jadi kita nanti bisa enak progresnya. Kita kalau kita udah tahu genetiknya udah bagus, mungkin kita lebih mantap. Kita udah lebih yakin lagi untuk progresnya. Oke. Jadi lebih semangat lagi ya Mas Alfian. Lebih semangat lagi. Nah, mengenai tempatnya sendiri nih, untuk step by step, mungkin di peningkatan size di lohan itu sendiri, apakah ada akuarium progres, akuarium khusus di tempatnya Mas Alfian nih? Kalau dari progresnya jelas ada perbedaan tanknya, tapi besar kecilnya akuarium itu juga nanti berpengaruh sama progresnya kan lohan. Jadi kalau dari budaya terus nanti naik ke single tank, yang mungkin ukuran masih kecil, nanti naik lagi ke ukuran yang lebih besar lagi. Jadi kita harus menyesuaikan ukuran ikannya. Oke, artinya semakin besar ikan, tanknya pun semakin besar. Ya. Jadi gini teman-teman, kalau kita mau progres ikan lohan, yang pertama kita siapkan adalah tanknya, adalah tank tower. Jadi ini penting kawan-kawan. Jadi kalau yang segini, kalau kita mau awal progres, kita pakai yang tank yang ukuran 30x50. Jadi untuk progres lohan yang size-nya di bawah 10 cm. Jadi nanti di tank 30-30-50 ini nanti kita bisa progres lohan sampai diukur paling tidak 10 cm sampai 12 cm. Selanjutnya kalau size sudah mencapai sekitar 10 atau 12 cm ke atas, kita lanjut progres di tank yang 40x60. Jadi ini ukurannya
lebih besar, jadi kita siapkan untuk ikan progresan lanjutan atau ikan yang sudah besar. Ini saya menggunakan metode air separuh atau air pendek. Ini kita fokus ke bodi untuk progres ikannya.